Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa setiap budi ikan yang mana pada sore hari ini pemirsa kita memberi pakan ikan gurameh pemirsa jadi ikan gurameh ini pemirsa makanannya cukup sangat-sangat sederhana hanya menggunakan daun talas itu ini tapi kita kasih pelet ya pemirsa nanti kalau hanya daun talas saja tentunya ikannya kurang tumbuhannya kurang bagus pemirsa maka harus dicampur dengan pelet sore hari seperti ini pemirsa nah, itu memang ikan gurame ini tergolong ikan yang pemalu ya pemirsa ya pemalu nah ini pemirsa tapi kalau dia sudah ketemu makanannya di atasnya maka dia cepat sekali pemirsa untuk ini memakannya nah itu nak kurangin aja gondok itu pernah sebelum mandi nak kepadatan nggak bisa napas ikan kita nak buang ke ini buang ah buang ke kolam sana. Satria ada mandi belum? Oh, iya. Masuk pelan pelan, terus dibuang ke sana ke tongnya itu. Nah, Ini pemirsa, cara berbudidaya ikan gurame di kolam yang kecil ya pemirsa ya. Kolam yang kecil seperti ini. Jangan lupa kita bekerja sambil ber berdoa. Allahumma salli salatan Kamilatau wa salim salaman Taman ala Sayyidina Ini ditunggu gagak Bang Muhammad Muhammadin Nila di yang nah sana nak yang ini nah yang sampahnya nah ini kan patin pemirsa di sini ini lagi nah sebelah sana yang tipis itu nah sebelah sana kan kurang bentar nah dan <Sing> halu bihil uqadu wa taubariju bihil kurabu

Hama hamu biwa dihil karim wa ala alihi wa sobihi fil kuri lam haqi wa ini pemisah ya jadi ininya pemisah daun talasnya ini jangan langsung dimasukkan ya pemisah ya kalau langsung dimasukkan maka ikannya nanti akan ini pemisah akan kena penyakit Semacam kurap ataupun kutu air seperti itu jadi jangan langsung dimasukkan, tunggu dua jam seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Ya Allah, semoga yang subscribe yang lagi like, ya Allah panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah. Ya Allah, Amin. Birohmatika ya arhamah rohimin. Amin.